Anda kembali di Nusantara Petang, pemirsa. Guna mencegah penyebaran virus COVID-19 di lingkungan rutan, petugas rutan kelas 1 Labuhan Deli, Sumatera Utara, mengajak warga binaan untuk divaksinasi. Ada yang unik dalam pelaksanaan vaksinasi gelombang kelima ini, petugas mengenakan pakaian Sinterklas untuk menyambut perayaan Natal 25 Desember mendatang. Kegiatan vaksinasi menjelang perayaan Natal di rutan kelas 1 Labuhan Deli, Sumatera Utara menghadirkan Sinterklas untuk mengajak 200 orang warga binaan mengikuti vaksinasi gelombang kelima. Vaksinasi menggunakan vaksin jenis AstraZeneca. Kepala Rumah Tahanan kelas 1 Labuhan Deli, Nimrod Sihotang, mengatakan petugas berpakaian Sinterklas untuk turut merayakan hari Natal 25 Desember mendatang. Saat momen Natal seperti ini, tadi hadir Sinterklas sebagai pembawa vaksin ya, membagikan vaksin untuk warga binaan kami. Kami sangat bersyukur dan berterima kasih. Target dari Pak Kapolda dan Pak Polres hari ini yang akan kita vaksin 200 orang. Dan kami mengucapkan apresiasi dan penghargaan kepada Pak Kapolda dan Pak Kapolres. Sementara vaksinasi yang bekerja sama dengan Polres Pelabuhan Belawan mendapat antusias dari sejumlah warga binaan dalam upaya mengejar target 70% vaksinasi nasional. Meriahkan sangat, ya, gembira. Harapannya ke depan seperti apa? Harapannya semoga COVID-19 segera berakhir. Meski pencapaian vaksinasi sudah lebih dari setengah penghuni rutan, yakni 80% dari 1.664 warga binaan, protokol kesehatan terus dijalankan. Dari Labuhan Deli, Sumatera Utara, kontributor Nusantara TV, Wahyu Pratama melaporkan.